Selamat datang di Cari Spot. Berikut adalah hasil dan jadwal Yonex Sunrise India Open 2023 babak semifinal hari Sabtu 21 Januari 2023 update pukul 10 malam. Berikut adalah berita selengkapnya. Sebelum mulai jangan lupa like, comment, dan subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih. Di pertandingan pertama dibuka dari ganda campuran Cina Wang Liyu, Wang Dongping, melaju babak final setelah mengalahkan pasangan dari Korea Kim Bonho, Jeon Naeun lewat pertarungan 3 game, 21-15, 12-21, 21-19. Di pertandingan kedua dari sektor tunggal putri terbaik dunia saat ini asal Jepang Akane Yamaguchi, melaju babak final setelah mengalahkan tunggal putri asal Thailand Supanida Katetong lewat pertarungan 2 game, 21-17, 21-16. Pertandingan ketiga, kejutan terjadi di mana unggulan pertama Zhang Ziwei Huang Yakyong asal Cina harus takluk dari ranking 3 dunia dari Jepang Yuta Watanabe Arisa Higashino lewat pertarungan sengit 3 game, 21-18, 18-21, 21-14. Dari sektor tunggal putri Korea An Se-yong berhasil melaju babak final setelah mengalahkan tunggal putri dari Cina He Bingzhou lewat pertarungan 3 game, 11-21, 21-16, 21-16. Dari sektor tunggal putra Indonesia Antoni Sinisuka Ginting harus terhenti langkahnya di babak semifinal di tangan Kun Lafut Vitisart dari Thailand lewat pertarungan 2 game, 27-25, 21-15. Dari ganda putri Jepang Nami Matsuyama Chiharu Shida melaju babak final setelah mengalahkan pasangan dari Malaysia Tan Perli Tina Murali Taran lewat pertarungan 2 game, 21-14, 21-16. Dari tunggal putra Indonesia Jonathan Christie harus bertekuk lutut di tangan Victor Axelsen lewat pertarungan 2 game langsung, 21-6, 21-12. Dari sektor ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto harus terhenti langkahnya di babak semifinal di tangan pasangan Malaysia Aron Chia Soe Woo Yik lewat pertarungan 3 game, 11-21, 21-15, 21-16. Pertandingan pada pukul 10 malam. Dari ganda putri terbaik dunia saat ini Chen Hee Chen Bia Yifan akan menghadapi pasangan asal Korea peringkat 4 dunia saat ini Jeong Naeun Kim Hyo Jong. Head to head 2-1 untuk keunggulan pasangan dari Cina. Pertandingan terakhir dari sektor ganda putra pukul 11 malam. Ganda Korea Kang Min Hyuk, Seo Seung Jae, peringkat 18 dunia akan menantang peringkat 11 dunia asal Cina, Lian Wei Kang Wan Chan. Head to head, kedua pasangan belum pernah bertemu sebelumnya. Itu tadilah jadwal lengkap babak semifinal India Open 2023. Ayo terus dukung tim Indonesia untuk berjaya di Asia dan di dunia. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk mengetahui update terbaru dari Cari Spot. Terima kasih.